Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, pernahkah anda melihat pada video dalam YouTube studio anda di mana video anda tercatat copyright claim? So, bagaimana cara nak menyelesaikannya? Baik. Pada kali ini saya akan tunjukkan caranya, tapi sebelum tu, ini hanya untuk copyright claim yang mana copyright claim berkaitan dengan lagu ataupun lagu yang anda gunakan dalam video anda. Jika anda mendapat copyright claim berkaitan dengan video yang anda gunakan dalam video anda ataupun gambar, itu kena cara lain lah. Lagu yang anda gunakan itu tanpa izin dan YouTube bagi copyright claim, jadi saya akan tunjukkan cara macam mana nak buat. Baik, jom kita tengok. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe channel saya, like dan berikan sikit komen. Okey, langkah pertama, seperti biasa, pergi pada YouTube dan pastikan anda telah masuk ke akaun anda. Ini macam ni, akaun kita. Kemudian klik gambar akaun kita ini dan carilah YouTube Studio. Okey, pada YouTube Studio, lihat pada content, content ni, klik pada content. Dan lihatlah sini ya, bahagian restriction. Ok, none, maksudnya none, tak ada corner copyright claim lah. Kita cari tegak next page lagi. Ok, sekarang saya dah jumpa satu video saya, iaitu video yang sukan tahunan, yang mana saya telah menggunakan lagu backgroundnya. Mungkin lagu itu telah kena copyright claim lah. So, bagaimana caranya? Mula-mula kita lihat dekat sini, kita boleh lihat detailnya. Kita boleh lihat detail lagu apa yang copyright claim tu. Kita klik detail. Okay. Baik. Oh, ada banyak nampak. Ada 1, 2, 3, 4 lagu yang copyright claim. So, di mana tempatnya lagu itu? Jadi, kita pilihlah mana-mana satu lagu. Select action ni. Klik. Dan kita klik replace song. Dia akan pergi pada editor. Okey, ini bahagian editornya. Okey, nampak satu lagu 2 minit. Minit yang kedua, sorry. Ini minit yang ketujuh 19 saat. Ini minit yang ke-8 13 saat dan 4 lagu copyright. Okey, ini cadangan lagu yang diberi ni adalah dalam library lah, library audio, library YouTube punya. Jadi lagu ni kita boleh gunalah, tak ada masalah. So, tapi kalau kita nak delete semua empat-empat ni, nanti kita boleh delete lah, pergi pada iris audio, kita hanya tick saja semua sekali dan kita iris. Tapi saya tak mau padam, sebab nanti bila kita padam, saya tak tahu nak letak balik lagu ni dekat mana. Sebab dalam video ni, bukan saja lagu ni, ok, kuasan yang hitam ni maksudnya tak kena lah, sebab ada suara. Ok, saya mainkan, tengok boleh tak punya. Ok, ada suara lah, suara orang bercakap, jadi ini tak kena copyright. Yang kena copyrightnya di sini. Ah, sini ada suara. Ah, ada suara murid, jadi tak kena copyright dekat situ. So, saya nak buang yang ni kena copyright lebih kurang daripada minit kedua sampai minit 23 saat. So, lebih kurang 1 minit 23 saat lagu ni saya gunakan. Kat sini kena copyright. So, saya carilah, pergi pada balik add or replace audio dan carilah bagian duration ni lagu yang lebih kurang 1 minit hingga 1 minit setengah. Dan terpulanglah pada anda nak pilih genre macam mana, pop ke R&B ke kan. Macam ni je senaraikan semua lah. Okay, so kita tengok 1 minit lebih kurang lah, 1 minit contohnya kita mainkan lagu ni, contohlah. Okay, katalah nak masuk lagu tu, kita boleh masukkan ataupun yang ini kita try tengok. Okay, katalah contoh saya nak masukkan lagu ni lah. Saya hanya klik add to video. Kan, dia masuk dekat video dekat sini. Okey, kita stop dulu. Okey, sekarang kita tarik dia pergi pada minit yang ke 2000 tu kan. Baik. Dan sampai ke tadi dia kata sampai ke 3 2
23 saat. So di sini kalau tengok lagu ni sampai 3.26, kita tarik sikit lagi sampai 3.23. Kita adjust ni, drag dia. Okay. So, jadi dia, lagu ni akan tukar dekat sini lah. Mula pada minit yang kedua sampai ke minit ketiga, 23 saat. Okay, dia akan gantikan lagu Revolusi ni. Kita stop. Kemudian kita save. Baik. Bila kita tukar satu lagu ni, ada tiga lagi ni. Kita tak boleh buat hari ni. Kita kena buat hari lain. Sebab YouTube akan ambil masa juga untuk sahkan pertukaran kita ini. Jadi kita tak boleh tukar hari ini ke empat-empat lagu ni. Kita mungkin selepas 24 jam ke baru boleh kita tukar yang ni pula, tukar yang ni pula, tukar yang ni pula. Tapi yang pentingnya kita boleh tukar supaya video kita tak kena copyright claim lah. Tuk-tuk, save. Tekan save changes dan kita save. Okey, dia akan balik pada YouTube studio kita. So, jadi video, lagu yang kita tukar tadi belum tentu dia tukar lagi. Kita tunggu sampai 24 jam kita buka lagi sekali video tu. Kalau yang tadi yang kita dah tukar, kita tukar yang kedua pula. Sehinggalah semuanya tak ada copyright claim macam ni. Registry apa restriction ni, none. Okay, so itu saja. Saya harap anda faham tentang copyright claim ni. Kita boleh tukar lagu tu, kita tak payah dah nak remove video tu. Sayang kita dah upload. So, jumpa lagi lain masa, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.